Sebagai cabang olahraga yang paling populer di Indonesia, sepak bola menjadi perhatian utama pemerintah dengan mencari bibit pemain sepak bola yang ada di sekolah-sekolah. Untuk itu, pemerintah menggelar gala siswa Indonesia mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional untuk mencari pemain sepak bola terbaik di bawah usia 14 tahun. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Oku Selatan Jaris Ulda saat membuka secara resmi turnamen Gala Siswa Indonesia tingkat kabupaten yang diselenggarakan di lapangan Polres Oku Selatan Rabu 8 Agustus 2018. Pembukaan turnamen ini dihadiri oleh para kepala SMP, pejabat lingkungan Dinas Pendidikan serta perwakilan Polres Oku Selatan. Putaran final ini mempertemukan 8 tim, yaitu wakil 8 rayon yang ada di Oku Selatan. Para pemenang dari tingkat rayon bertanding dengan sistem gugur. Pemenang tingkat kabupaten nantinya akan mewakili Oku Selatan di tingkat provinsi. Tim yang masuk 8 besar adalah SMP 1 Muara II, SMP 1 BPR Ranau Tengah, SMP 1 Kisam Tinggi, SMP 3 Pulau Beringin, SMP 1 Simpang, SMP 3 Buai Pemaca, SMP 1 3 Di Haji, dan SMP 1 Muara II Kisam. Ketua PSSI Oku Selatan, Haikal Amputra, mengatakan, para pemenang di tingkat kabupaten nantinya akan difasilitasi oleh PSSI, dan Haikal berharap tim dari Oku Selatan nantinya dapat berprestasi lebih baik di tingkat provinsi. Partai pembuka hari ini mempertemukan tim SMP 1 Muara II dan SMP 1 Simpang. SMP 1 Muara II sukses maju ke babak berikutnya setelah unggul 1 gol yang dicetak pada babak pertama. Direncanakan putaran final ini akan diselenggarakan selama 2 hari dengan sistem gugur dan waktu 2 kali 25 menit. Pertama melakukan program yang di provinsi dan dinas nasional pendidikan nasional memilih bibit-bibit unggul kita dari Oku Selatan mengikuti lomba GSI tingkat provinsi, bahkan kita harapkan hasil lomba ini akan terjaring bibit-bibit bukan hanya dari sekolah yang menjadi pemenang, tapi ya dijaring bibit dari sekolah-sekolah lain dari 8 rayon yang berlomba pada saat ini. 1, 2, 3. Yeah! Kameramen Tania Orlanda, reporter Ilya Rafa, untuk TV.